satu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada parents dia sendiri. Okay, first of all, parents Jennifer Pan ni, which is Ha Pan dengan Han Pan, diorang ni adalah Vietnam refugee yang tinggal dekat Canada. So, diorang bekerja dengan sangat keras untuk make sure yang anak dia tak perlu hidup susah. Means, dia memang nak anak dia hidup senang lah. So, memang kerja keras gila-gila. Bila parents dia dah pernah rasa hidup susah dan dah senang, of course lah anak-anak tu teruskan hidup senang kan. So, diorang apply Tiger Parenting dalam membesarkan Jennifer dan juga Felix, which is adik kepada Jennifer. Tiger Parenting ni sangatlah ekstrim. Dia macam boleh cakap macam kontrol lah life anak tu betul-betul, sampaikan si Jennifer ni masa dia umur 4 tahun pun dia dah masuk banyak sangat skill class. Bagi parents Jennifer ni, kalau dapat B pun dah kena ada punishment dah. Tapi kalau dapat straight A, macam apa yang parents dia nak, memang akan dapat reward. Bila Jennifer ni dia dah masuk sekolah menengah, even dia dah belajar siang malam semua, grade dia memang menurun tau. Dia macam tak menurun sangat. Macam yang selalu dapat A, dia dapat B macam tu. Bila macam tu, dia takut nak bagi tahu parents dia sebab parents dia memang tak boleh terima result B tu. So, dia start palsukan dia punya result. Nak jadikan cerita pula, Jennifer ni dia dah start bercinta dengan seorang lelaki yang bernama Daniel Wong. Grade dia makin menurun tapi dia rasa macam tak apalah, dia kan boleh palsukan dan parents dia percaya dia. So, dia startlah asyik palsukan je. Dalam grade Jennifer ni menurun pun sebenarnya tak teruk sangat. Sebab Jennifer ni dia dapat offer masuk Ryerson University sebelum result final high school dia tu. Tapi dia masa result tu dah okey dah kan, dah dapat uni punya offer. Tapi masa result final dia tu, dia gagal calculus. Bila dia gagal, Ryerson University tu terus disqualified Jennifer ni. Tapi dia takut nak bagi tahu parents dia sebab parents dia punya bangga gila-gila dia dapat offer tu kan. So, dia just tipu je lah lagi. Dia fake lagi, dia buat-buat macam pergi uni tapi sebenarnya dia pergi kerja lah, dia pergi tempat lain. Sampai dia degree pun, dia tipu parents dia yang dia masuk University of Toronto. Dia tipu graduation dia dekat parents dia. Sampailah dia dah kerja pun, dia still tipu parents dia yang dia tu kerja sebagai pharmacist. Ada satu time ni, Mrs. Pan dia dah start curiga tau sebab dia tak pernah nampak baju dengan name tag Jennifer ni dekat hospital yang dia cakap tu. So, ibu dia ni curi-curi tau ikut dia pergi kerja, dan dekat situ kantor yang Jennifer ni sebenarnya tak pernah kerja situ. So, parents dia dua-dua bawa Jennifer ni balik rumah, diorang berbincang kan. Jennifer pun mengaku yang dia palsukan je semua dan parents dia sangat marah dan terus suruh putuskan hubungan dia dengan Daniel Wong. Daniel ni dia dah bosan dengan Jennifer punya drama daripada high school. So, Daniel ni dengan senang hati je dia memang putuskan Jennifer ni dan ada girlfriend lain. Jennifer ni dia rasa broken gila. Lepas tu dia jumpa seorang lelaki ni yang bernama Andrew. Dekat lelaki ni dia mengadu kan pasal parents dia dengan love life dia. Lelaki ni just kawan high school dia lama je. Tapi lelaki ni bagi dia macam suggestion, apa kata bunuh je your parents. So Jennifer ni ambil perkataan tu very seriously sebab dia rasa macam oh elok juga kan. Barulah dia boleh bebas. Lepas tu nanti dia boleh dapat harta parents dia. So dia pun plot lah dengan Andrew ni untuk bunuh parents dia. Dekat sini Andrew kenal kan Jennifer ni dengan seorang lelaki yang bernama Ricardo. Ricardo charge $1,500 dan Jennifer bayar. Lepas dia Jennifer bayar, sebenarnya Ricardo ni scam je dengan Andrew ni. Dua-dua ni nak duit tu, lepas bayar je diorang terus lari. Tapi dekat sini Jennifer ni dah ambil seriously sangat-sangat tau dengan membunuh tu. Dia terus call Daniel. Dia minta Daniel tolong untuk dia bunuh parents dia. Tapi Daniel suggest untuk upah professional hitman. Dekat sini lah yang Jennifer kenal dengan tiga hitman yang akan tolong dia, which is Lanford, Eric dengan David. 8 November 2010, time ni adik Jennifer dia tak ada tau kat sini. Dia dekat uni dia belajar. So Jennifer rasa macam okay, ni lah time yang paling terbaik. Masa tu ayah dia tidur awal, mak dia pula tengah tengok TV. Dia turun je, dia wish dulu good night dekat mak dia. Dia pergi pintu, dia buka kunci pintu tu sebenarnya. So dia terus naik bilik dia. Bila dia dengar je mak dia dah masuk tidur, dia main-main lampu dalam bilik dia as a signal untuk tiga pembunuh upahan tadi tu masuk dekat dalam rumah dia. Bila diorang masuk, diorang ni atas, diorang terus drag parents Jennifer ni pergi ruang tamu. Lepas tu tarik Jennifer sekali nak bagi nampak macam tak bersubahat lah, nampak real kan. Diorang ikat Jennifer. Lepas tu tiga pembunuh tu terus tembak je. Mak Jennifer memang meninggal dekat situ serta-merta sebab kena tembak tiga kali dekat kepala. Ayah dia still hidup masa tu dan sempat pergi minta tolong semula. Sementara tu Jennifer ni dia adalah, dia call polis semua, dia buat macam nak bagi nampak memang real lah kan.
kan? Tapi sebabkan Jennifer ni the only saksi mata yang ada dekat situ, polis buat dia pergi balai polis untuk soal siasat lah. Dalam soal siasat pertama dilepas, kedua dilepas, sampailah soal siasat ketiga, polis nampak lah yang benda ni memang mencurigakan gila-gila, dan dia punya story tu macam berubah-ubah. Lepas tu macam boleh nampak lah dari segi macam dia kata dia kena ikat, macam mana dia call polis. Lepas tu dia kata dia loudspeaker lah. Dalam ayah dia kena tembak tu kan, ayah dia lari kan, ayah dia macam ada dengar-dengar lah. Ayah dia dah tahu dah yang sebenarnya Jennifer ni dah plot dengan diorang ni. So ayah dia sempat bagi tahu dekat polis yang sebenarnya Jennifer yang upah orang untuk bunuh keluarga diorang. 13 Disember 2014, finally diorang semua ni terima hukuman yang setimpal. Semua dipenjarakan seumur hidup.